Pameran Bonsai Nasional Wonosobo, The Soul of Java. Ini pasti. Nah, semutnya Pak Sarno Kosasi. Kita pagi hari ini belum pencurian. Absen pohonnya dulu. Mumpung curinya belum datang, nanti setelah curinya datang kan nggak bisa masuk ya. Mumpung standby di lokasi, ini kelas-kelas madya utama. Oh, kelas utama ini. Nah, kelas utama situ kepanitiaan belum pada datang, makanya kita terobos masuk saja dulu. Oke, yang jelas kita ke kelas utama biar pohonnya yang sangar-sangar angker itu kelihatan. Ada anput, belum ada namanya, belum dikasih mentek. Ulmus, anput lagi, serut. Nah, ini serut favorit saya. Dilihat perantingannya itu, wih, cakep banget. Nah, sudah kelas kita di kelas madya. Kelas madya. Oh, ini kelas pertama mungkin. Sebelum om-om juri datang, kita apa namanya, jalan-jalan dulu. Oh ya, ini masih di kelas pertama. Jumlah peserta untuk kontes dan pameran nasional bonsai Wonosobo ada 447 peserta, termasuk punya saya satu. Saya daftarin satu nih. Serut masukin kelas pertama. Serut minjem sih sebenarnya, karena punya saya belum ada yang beres. Belum sempat nyiapin. Ini serutnya Om Heri, tapi saya pinjem buat ikutan kontes. Gak apa-apa lah ya, minjem, partisipasi saja. Habisin dulu kelas pertama. Kalau dirasa videonya terlalu cepat, bisa di play di kecepatan sekian. Nanti setelah penjurian kita ulik-ulik apa itu namanya, per kelas yang dapat best 10 atau mungkin ada best species atau seperti apa, nanti saya belum tahu ada pialanya apa aja. Yang penting kita, waduh, ini sayang nggak pakai meja, padahal nyentuh meja bawah, nggak pakai meja tatakan. Nah, ini masih ingat punya Mas Witono. Serut gede banget. Ini marem. Enggak tahu kenapa saya suka banget sama yang namanya serut. Okianti, Dakimeng, sering lihat juga. Ini juga sering lihat. Ini juga, kalau ini belum pernah. Guys, ini kemungkinan jepara-jeparanan. Sianci, Sinensis, jeruk kingkit, tausi atau jeruk kingkit ini,
Oh, Tausi. Serpin. Ududing. Wah, anput. Anput selalu gurih. Anput selalu gurih. Masih di kelas utama dan masih dua mas panitia yang masih jomblo ini. Seorang saksuin aku sebel ngepaki frame tok. Wesh, sangar. Ih, baru. Anput sinensis lagi. Ini masuk kelas utama. Atau proses nggak tahu jumlah pesertanya gulgum. Ini cakep gulgum. Kalau anput cakep itu udah nggak heran lagi ya. Apalagi sinensis. Hei, sudah. Yang saya suka juga ini jenis-jenis jeruk Brasil. Ini black pen. Hoki anti. Hoki iki. Ini kayak Mas Yoyo. Nah, ini madianya. Ada serut. Serut whipping style tapi kedodoran tapi cakep pak. Sancang jumbo kene kang warno apal. Utama, nah udah habis utamanya. Masuk ke Pratama untuk ukuran mame dan small. Anput dan serut selalu gurih. Masih di kelas prospek. Ih, pohon jumbo-jumbo. Nah, kesana. Masih banyak lagi, sana masih banyak lagi. Kita nanti ulik-ulik ya. Enggak ulik-ulik sih, tapi kalau udah penjurian, nanti kita colong start. Nyolong start dari teman-teman YouTuber lainnya. Karena mereka kan enggak standby di lokasi. Kebetulan saya standby di lokasi. Jadi bisa nyolong-nyolong start buat nyari-nyari apa, nyari-nyari gambar duluan. Nah, ini ketemu, akhirnya ketemu. Ini punya teman saya, Waru Mini Mame, punya Fajar Budianto, Fajar Floris. Berhasil. Ini lokasi tempatnya ada di pemandian Taman Wisata Pemandian Kali Anget Wonosobo. Buat teman-teman yang mau berendam air panas, air hangat, dan air kolam air dingin juga tersedia di sini. Tempatnya lumayan enak sih, sejuk. Kalau mau ke Dieng juga dekat dari sini. Tinggal paling cuma
beberapa puluh menit doang. Cuman kalau bis nggak bisa ke Dieng-nya. Itu bis di sana. Di sini buat tempat transit bis pariwisata yang gede-gede. Katanya terus kalau mau wisata pakai bis nanti ada angkutan sendiri yang ke sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Segini dulu karena proses penjurian juga belum selesai. Tuh, Moni, itu nada WA ya, bukan kentut beneran. Oke, semoga sehat selalu dan kita jumpa lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.